Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku, Mega Nusantari. Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep sup ikan nila yang seger banget, kuahnya juga ringan, masaknya mudah. Simak terus videonya ya. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Langkah pertama, panaskan minyak, jangan terlalu banyak ya, supaya nanti kuahnya nggak berminyak. Tumis bawang merah dan juga bawang putih yang udah aku iris-iris. Untuk takarannya, nanti aku tuliskan di deskripsi. Tumis hingga matang seperti ini. Setelah matang seperti ini, masukkan jahe, bawang bombay, daun jeruk, dan juga serai. Tumis lagi hingga baunya harum. Setelah baunya harum, bisa ditambahkan air. Di sini aku pakai 600 ml. Masukkan tomat dan juga cabai rawit utuh. Tomatnya sudah aku potong-potong seperti ini. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, ikannya bisa dimasukkan ya. Setelah ikannya dimasukkan, tambahkan dengan daun bawang dan juga seledri yang sudah dipotong-potong juga, garam, gula, merica, dan juga kaldu jamur. Aduk hingga semuanya tercampur, kemudian masak selama 7 menit. Kalau untuk ikan nila ini cukup cepat ya empuknya. Cukup dimasak sekitar 7 menit saja. Jangan lupa sesekali dibalik ikannya. Ini setelah 7 menit aku masak. Ini sudah empuk, matikan kompornya. Kemudian tambahkan dengan jeruk nipis. Di sini aku cukup pakai 2 iris saja. Kalau mau lebih asam bisa ditambah ya. Di sini aku mau sajikan. Ini masaknya praktis banget, tinggal cemplung aja. Cocok banget untuk buka puasa ataupun sahur. Bisa untuk satu keluarga sekalian karena ini nggak pedes ya. Untuk anak-anak juga bisa. Karena tadi cabenya aku utuhin. Sup ikan nila ini seger banget, kuahnya ringan, dagingnya empuk, lembut, tapi nggak hancur ya. Jangan lupa mencoba. Semoga videoku ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.